tepung pelita ni dia terbahagi kepada dua bahagian ya. Satu lapisan atas dan satu lapisan bawah. So, Cik Noh nak tunjuk lapisan bawah dahulu ya. Berwarna hijau ya lapisan bawah ni. Bahan-bahan yang kita perlukan, tepung beras 1 cawan, gula pasir 1 cawan. Bergantunglah kalau tak nak manis kurangkan sikit. Lepas tu air. Air ni sekali dengan air pandan ya. Kita nak 5 cawan. Dan pewarna hijau. Untuk mencantikkan lagi kita punya kuih nanti. Itu lapisan bawah ya. Okey, untuk lapisan atas pula berwarna putih, kita perlukan 4 sudu tepung beras, 4 sudu makan ya. 2 sudu tepung ubi kayu, secubit garam, santan 1 cawan, air 3 cawan untuk lapisan atas. Mula-mula kita buat bahagian bawah dahulu ya. Mula-mula kita masukkan air. Air pandan. Gula pasir. Tepung beras. Kita kacau sampai sebati ya. Okey, kalanya agak pucat ya. Kita masukkan sedikit pewarna hijau. Okey, kita masak atas api yang sederhana. Bila kita masak tu ya, kita perlu mengacau ya. Macam ni, kita gunakan whisk ya. Lagi mudah. Okey, kita tengok colour dia dah berkilat macam ni ya. Dan dah tutup macam ni, maknanya dia dah masak ya. Bolehlah kita tutupkan api. Okey, kita masukkan ke dalam bekas ya. Terserah pada anda lah nak bekas macam mana. Ada orang letak bekas yang cucumbel kecil tu, tupperware macam ni pun boleh. Okey, macam ni ya. Kita letak, ratakan. So, kita ke next. Okey, sekarang kita nak buat lapisan yang atas ya. So, kita masukkan air. Santan, tepung beras, tepung ubi dan sedikit garam. Kita masak atas api yang sederhana ya. Sama juga caranya macam yang lapisan hijau tadi. Kacau ya, jangan berhenti sampai dia masak. Lapisan atas kita pun dah siap. Bolehlah kita tuangkan ke atas lapisan hijau tadi ya. Sama juga ya, kita nak pastikan dia masak. Sama juga macam kali hijau tadi. Dia nampak likat dan ni menggelembung-gelembung meletup ni. Ha, ni maknanya dia dah masak. Bila kita tutupkan api. Okey, kita tuangkan lapisan atas tu ke atas lapisan bawah ni. Kita kena buat cepat-cepat ya, sebab dia nanti kalau dah macam beku sikit susah kita nak ratakan ya. Okey, siaplah tepung pelita kita ya. Sangat senang. Bahan-bahan pun sangat murah. Memang jimat. Selamat mencuba.